Yo, what's up guys? Welcome back with me and Koyo. Yes, and ada yang lain juga di sana. Ada yang lain juga ya, kok? Ada yang lain, ada dua. Ada dua, ada juga yang lain. And we are here. Oke, jadi kita lagi ngapain sih di sini? Ini lagi kita mau ambil salah satu mobil Eropa juga. Mobil Eropa juga. Mobil Eropa juga yang sudah lama tertidur lagi. Jadi hari ini, siang ini, kita semua menghidupkan kembali. Ya, mobil apa? Yuk ikutin aja. Ikutin terus. Pokoknya ciri-cirinya apa? Boleh sebutin? Ciri-cirinya. Pintunya berapa? Pintu dua. Pintunya dua. Emblemnya empat. Emblemnya empat. Banyak banget ya. Emblemnya empat. Tapi bunder-bunder. Apa itu? Apa itu? Apakah Audi R8? Bukan, itu adalah Audi. Kita tunggu aja. TT. Ya, jadi ini Audi TT lagi mau isi angin dulu. Isi angin dulu. Bahannya udah kempes banget. Ya, karena sudah terlalu nyenyak. Sudah terlalu nyenyak, udah nyaman bobo gitu ya. Nyaman bobo, kita ayo bangun. Akhirnya si TT bangun. Lagi mau isi angin. Itu Diki. Ada Michael Diki. Hey. Udah beres nih. Tinggal kita isi angin dulu. Terus kita bawa ke Earth, kita langsung mulai proyeknya. Mulai proyek. Kenapa sih tahu-tahu Titi nongol tuh? Kalau iya, ini mobil udah kelamaan diam aja. Kasihan ya. Jadi kita kita mau cek dulu interiornya. Si Titi, yes, Sawang semua, sisual. Ini Sawang semua. Kilometer bisa dilihat berapa? 16.000. Bagus. Bensinnya. Bensinnya. Cukup irit juga ya. Bensin error. Masih kilometer masih 16.000 ya, Pak. Iya, yes, sebenarnya masih irit banget nih mobil. 16.000 kilometer. Ini suara mesinnya padahal standar sih menggila sih. Iya, nama juga Titi. Temperatur aman, Pak. Temperatur coba kita. Temperatur ya. Aman di aman, ya. 60 derajat. Bensin aman. Dan yang kita pakai drift ya. Sebenarnya yang enggak aman satu. Apa? Bautnya cuma 3. Iya. Cuma pakai 3 baut. Oh, tapi enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Karena sampai di bengkel kita langsung ganti pelek. Langsung ganti pelek. Peleknya apa? Tungguin aja. Pokoknya peleknya US. Jadi nggak murtad banget, murtad nggak? Murtadnya jadi? Nggak murtad ya. Jadi kalian boleh lihat kondisinya sangat mengenaskan, Sawang everywhere. Yes, ini Sawang semua, itu Sawang. Ya, jadi ini juga di dekat sini ada Sawang, situ Sawang everywhere, Sawang. Jadi for information juga. Ini Audi TT untuk gigi mundurnya ditekan, nah bentuk gitu kan, baru masukin ke jadi seperti itu. Nah, lupa untuk gigi mundurnya. Oh, ini keren banget ya, rapi. Nah, bisa ditutup ini. Top. Ya pokoknya. Gak bisa tutup ya, saya pakai dibersihin dulu satu-satu. Ini AC dingin normal semua, masih enak nih. Titik keren banget. Ini juga masih ngembun. Nah, ini ada AC dingin. Jadi ya, ini alirannya seperti apa, boleh tungguin aja. Mungkin nanti kita sampai di bengkel aja kali ya.
Betul, yang pasti alirannya bukan sesat. Hah? Apa, apa? Alirannya yang pasti bukan sesat. Yang pasti stan. Stan. Oke. Okay. Gua sama Johan yang benar-benar mau di mobil. Karena itu dua pintu. Kalau Evan sih tetap maunya sedia. Sedia. Sedia Bayu, sedia. Gua maunya itu tuh. It's my life, no never. Bisi horse ya. Bisi horse. I will wanna live forever. Udah turun, kita nyetel R200 sih. Mesti nyicipin audit sih. Udah. Oh ya lu keluar aja dulu, bawa keluar. Ya udah, gue mau keluar. Aduh kaget. Dah. Yes, masih ngasih tahu cara mundur gimana di audit. Udah dong, gue udah ngasih tahu. Jadi kayak BMW ya caranya. Audit IT, welcome to the earth. Yes. Gimana rasanya di jalan kal? Ini mobil udah dipendekin ya, gue baru sadar gitu. Tadi gue gak berani ngebut sih. Cuma gak tau kaki-kaki gimana kan. Yang gue suka suara blow off sih. Sebenernya blow off keren banget ya. Keren banget. Gak tau tadi kerekam gak. Terus ini mobil enak ya. Udah quick shift kan. Oke. Okay. Short shifter gitu. Terus apa lagi ya? Ya gue suka sih, gue suka. Yes. Ini tinggal kita mulai proyeknya. Yang pertama proyeknya yang pasti di clean di mobil. Karena okay. Kalau nggak tahu nih datang ya. Sawang ya? Gue udah gabut gitu. Ini. Aduh, gue dari tadi nggak tahu gimana sih caranya masuk. Yang jelas sawang tadi udah kelihatan sih dari. Ini kan? Yes. Oke, okay, sawangnya banyak banget ini. Kotor banget. Sama gue nggak tahu tuh baut-baut apaan aja dah. Ya jadi, pokoknya masih banyak proyek ya. Pertama kita di clean dulu kali ya. Yes. Di clean, terus kita cek kaki-kaki ya, gencer-gencerin, baru kita mulai modif. Oke. Okay. Juga kita tualkin juga gimana. Terus yang pasti ini sih gue suka banget. Kenapa? Pertama ini udah kayak duet body kan. Lu bayangin pan? Talau ya. Gini nih. Nah, nggak gue sih nggak setuju sih kalau itu sih. Apa? Lu masa ban miti begini kan? Kita coba. Ini mobil bisa lari. Gue maunya ini buat nah, lari. Track stance gimana? Ya udah, tengah-tengah miti berarti. Yes, itu setuju. Anak ini yang berbeda. Ya udah. Ya pokoknya tuh gue. Jadi bawa kalian mau ya stance atau gaya racing gitu? Gue kalau gue sih kayak ini lebih cocok. Gitu kalau nggak ya pakai OZ gituan loh. Oh yes, terus mau gitu nih. Pakai apa tripis dulu gitu loh. Ya, cobain aja, pokoknya tungguin aja. SSR Empik, masukin. Cobain dah. Pokoknya tungguin aja. Mungkin vlog hari ini cukup ini dulu. Kalian komen di bawah. Mungkin lusa kali vlognya dilanjut. Mau dimodif kayak apa? Biar kita bisa lihat komennya dulu. Mau pakai balok apa? Udah panjangan. Dari tadi kita dari Teja. Mas, kan mau diklin gitu. Diklinin dulu. Ada next video lah ya. Ya pokoknya. Cukup sekian. Nanti kita test ride juga mobilnya gimana. Tadi belum berani bawa kebut karena ya kita nggak tahu kondisi mobilnya gimana benar. Betul. Bawa sih pelan banget. Oke, okay, so topic. Thank you for watching. Next video.